Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Rahmat Gaming versi 2. Ya, kali ini kita bermain Zootikon Ultimate Animal Collection. Ini episode yang ketiga ya teman-teman. Kalau yang belum nonton episode pertama ataupun kedua, nanti saya kasih link di deskripsi di bawah ya. Nanti linknya ada, oke? Oke, saya sekarang lagi beli kandang savana. Oh, ini grassland. Ini untuk jerapah ya teman-teman. Kandang jerapah. Oh, ini antelope teman-teman. Jerapah nanti. Ini teman-teman antelope. Seperti biasa teman-teman, kita beli satu keluarga. Kita beli yang dewasa-dewasa aja dulu teman-teman, karena duitnya di sini juga belum mencukupi ya. Oke teman-teman, ini adalah keratang antelope. Nanti pas kalau durasi saya nih minimal 10 menit, pas nanti udah selesai ya kita lihat-lihat, kita jalan-jalan di kebun binatang baru kita ini teman-teman. Makanya saksikan terus ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Jangan lupa like dan komen. Yang mau request atau mau masukin saran boleh komen aja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini kita beli tempat makanannya. Ya, ini entertainment teman-teman. Sebelumnya kan kita belum pernah beli entertainment ya teman-teman. Iya, kita beli yang disuka yang antelope teman-teman ya, jangan sembarangan beli, nanti dia nggak suka, nggak dibuat main sama dia. Ini yang kesukaan antelope teman-teman. Di sini kita kasih tempat interior atau tempat yang para pengunjung yang mau ngasih makan untuk dia, kita sediain teman-teman. Iya teman-teman, di sini kita kekurangan dekorasi. Kita beli plazas. Plazas itu kayak taman bermain ya teman-teman. Iya teman-teman, tunggu sebentar, sekira 30 detik. Sabar ya teman-teman. Jangan di skip ya, takut kelewat. Nanti ketinggalan berita dan info pembelian-pembelian terbarunya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke teman-teman, kita beli tempat bermain. Di sini kita naikin mood dekorasinya ya teman-teman. Kita langsung upgrade aja teman-teman. Tuh, kita dapat berapa teman-teman, sama ular. Wah, iya, di sini juga beli antelope berapa. Nanti kita beli kandangnya di samping antelope ya teman-teman. Kita beli yang grassland. Oke teman-teman, waktunya kita adopsi si jerapah sekeluarga ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita beli seperti biasa sekeluarga ya. Sekeluarga ya teman-teman. Jangan lupa kita kasih tempat nantinya. Langsung kita dapat monyet kera teman-teman. Ini tempat mandinya teman-teman. Ini wajib sama tempat pakannya atau tempat makannya ya. Langsung saja kita upgrade biar awet teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih entertainment atau tempat dia bermain ya, hiburan buat dia. Di sini kita lihat teman-teman bintang yang paling banyak, tempat bermain yang mana ya, kita cek dulu satu-satu. Ini ratingnya 24, lumayan lah. Ya kita tunggu teman-teman 10 detik. Oke, kita sudah beli tempat bermainnya. Sekarang kita beli tempat para pengunjung untuk ngasih makan ya teman-teman. Nanti kita praktekin juga teman-teman cara kita ngasih makan gitu di tempat pengunjung. Mau saksikan terus ya teman-teman. Di sini kita beli kandang yang kecil teman-teman. Kita isi sama kerak kayaknya teman-teman, lucuan. Kita beli sepasang juga teman-teman ya. Wah, di sini duitnya sedikit sekali teman-teman, cuma 4.000-an. Kita beli perempuan sama cowok ya, atau lelaki sama perempuan. Ya ini kerak teman-teman. Kita sudah beli sepasang teman-teman. Ya kita beli armadillo atau terenggiling ya teman-teman, bahasa Indonesia terenggiling, bahasa Inggrisnya armadillo. Ini bisa jadi bola ini teman-teman, lucu deh pokoknya. Kita beli seperti biasa teman-teman satu pasang ya. Kita di sini nunggu duitnya teman-teman, maklum duitnya masih sedikit. Ya kita beli satu. Sudah dua ya teman-teman. Oke teman-teman, waktunya kita jalan-jalan di kebun binatang baru kita teman-teman. Apa yang tadi kita beli kita lihat ya.
Oh iya teman-teman, di sini toilet toilet pengunjung kurang teman-teman. Jadi mood mood itu mood yang lambang toilet itu kalau kuning ada yang request, apalagi kalau merah kita sama sekali tidak ada. Ini kita beli teman-teman, langsung kita upgrade saja. Dan bacaan bedroomnya sudah full hijau, berarti aman teman-teman. Ya ini mau diupdate tapi duitnya kurang teman-teman. Oh iya, cleaning service-nya kita tambahin teman-teman. Di sini soalnya taman kita kotor, pegawainya kurang. Ini para keeper teman-teman, keeper keeper itu jadi para petugas untuk yang ngurus-ngurus binatang-binatangnya ya. Wah, kita tadi dapat hewan kukang teman-teman, kalau nggak salah kukang itu tadi. Oke teman-teman, waktu kita berjalan-jalan di kebun binatang baru atau Joe New Joe kita yang baru. Oke, itu kandang yang mas teman-teman yang kemarin itu waktu episode pertama kita udah beli teman-teman. Dan kakak tua putih juga teman-teman dari episode pertama kita udah beli. Kandang baru kita teman-teman. Di sini ada armadillo atau terenggiling. Tuh teman-teman, lucu kan? Dia punya cangkang. Dia juga bisa membulatkan dirinya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke kandang yang baru kita tadi kita beli ya. Ini ada kera teman-teman. Ini kera yang baru tadi kita beli. Kita parkir dulu teman-teman mobilnya. Ini dia keranya teman-teman. Lucu kan teman-teman? Kerai bisa berdiri teman-teman. Wah, kerainya romantis ya teman-teman, akur. Oke teman-teman, kita next ke kandang berikutnya. Kita beli kan udah kita tampilin di episode pertama dan kedua, makanya yang belum nonton episode pertama dan kedua nanti saya kasih link di PC ya, di bawah di PC nanti ada linknya, nanti lihat saja di situ. Bila ada saran komen aja teman-teman. Selop teman-teman, yuk kita kasih makan teman-teman biar teman-teman tahu. Kita kasih pisang atau banana tuh teman-teman, dia nyamperin kan.
Tuh. Lahap sekali teman-teman makannya. Jerapah dan antelop suka banget teman-teman sama pisang. Kita kasih lagi teman-teman. Jadi lapar teman-teman melihat dia makan. Wah, dia sudah kenyang teman-teman. Wah, kayak para pengunjung senang dengan binatang antelop teman-teman. Ini dia teman-teman binatangnya. Wah, dia akur sekali ya teman-teman. Next kita ke kandang jerapah. Di sini saya kasih pisang teman-teman. Maaf teman-teman, saya lagi kurang sehat jadi batuk-batuk mulu. Iya, ini jerapah juga doyan buat pisang teman-teman. Kita kasih lagi sampai dia kenyang. Gede buat teman-teman palanya. Oke teman-teman, jadi begitu saja ya di kandang baru kita di episode yang ketiga. Yang belum nonton di episode pertama dan kedua, nanti linknya saya kasih di bawah deskripsi ya. Tonton saja yang ketinggalan, nyusul nggak apa-apa. Saya setiap hari upload teman-teman. Ini dia jerapah teman-teman, si leher panjang. Keren kan teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjut ntar di episode yang keempat ya. Tetap temanya di kebun binatang baru kita nih. Sampai selesai ya, sampai kebun binatang kita luas. Oke, terima kasih.